pada hari yang berbahagia ini, Bapak Kapolres nanti akan merilis keberhasilan personel sesuai dan rangka penanganan kasus chip atau domino di Luksumawi. Kepada rekan PES, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi untuk para tersangka. Dipersilakan. Sepon, angkat barang pik. Ambil apa ya? Pada kesempatan sore hari ini, atas izin Allah SWT, alhamdulillah kita berhasil melakukan upaya-upaya penindakan atau penegakan hukum terkait banyaknya informasi di masyarakat ya, terkait adanya permainan judi online ya, dalam aplikasi chip atau chip Big Domino ya, Aik Domino ya, yang sudah banyak merebak di masyarakat Aceh, khususnya di kota Luksumawi dan Aceh Utara ini. Yang atas informasi dari masyarakat tersebut, ya tim kami, ya kami turunkan langsung ke beberapa TKP yang ada di kota Luksumawi dan Aceh Utara. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari ya, Sabtu dan Minggu, tanggal 18 dan 19 September 2021, ya di tempatnya di kedai-kedai kopi, di warung, ataupun di kafe, ya kami berhasil mengamankan saudara-saudara kami ini ya, yang masih ya menggunakan aplikasi chip domino ya, ini untuk melakukan perjudian ya, pertaruhan di situ ya, berjumlah 22 orang yang berhasil kita amankan ya, di dalam kegiatan tersebut. Jadi barang bukti yang diamankan teman-teman sekalian, HP sejumlah 22 unit ya, bisa teman-teman cek sekalian. Uang senilai total Rp570.000. Adapun pasal yang dilanggar teman-teman sekalian, yaitu pasal 20 ya, Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 19 diancam dengan hukuman takzir ya, cambuk paling banyak 45 kali dan atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 bulan ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bersama sudah ada fatwa dari MPU Aceh yaitu nomor 1 tahun 2016 ya, bahwa yang namanya permainan ya dalam aplikasi chip domino atau big domino ini haram ya, wakil ketua MPU. Jadi mari kami himbau seluruh stakeholder yang ada, seluruh elemen masyarakat yang ada di kota Luksumawi dan Aceh Utara, mari kita sama-sama berikan informasi ya, berikan sosialisasi pada masyarakat kita. Jangan sampai ya permainan ini, aplikasi ini dijadikan ajang pertaruhan, perjudian ya, yang nanti eksesnya banyak sekali di masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memang banyak ya pembatasan-pembatasan mobilitas ya. Ini dimanfaatkan di dalam aplikasi tersebut karena langsung online dan sebagainya ya, taruhan judi online ini dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya penegakan hukum ini, masyarakat kita berikan edukasi, pemahaman bahwa hal itu banyak-banyak mudaratnya dan kegiatan itu adalah haram. Ya, jangan diulangi lagi lah. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ini yang udah besar-besar ini. Udah lama main kayak gitu. Berapa kali? 5 kali? Baru 5 kali. Sudah berapa kali main itu, pasang itu? Hah? 2 kali. Yang ketahuan baru 2 kali. Yang gak ketahuan berkali-kali. Gak diulangi ya. Ini berapa kali? Baru main?
yang ketahuan. Yang gak ketahuan berkali-kali. Jujur, gak apa, jujur aja. Yang lainnya jujur itu 4-5 kali. Kamu berapa kan? 5 kali? 5 kali. Ini udah bapak-bapak ini yang kasihan anak istrinya. Udah berapa kali main? 3 kali. Yang ketahuan 3 kali ya? Yang ketahuan gak pernah main. Baru 3 kali ya? Kalau ditanya kali, 2 kali, 3 kali. Berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan? Oh, 3 kali. Dia orang ketahuan. Baru berarti. Berapa kali jepo? Ya. Oh, 3 kali kena jepo. Persoalan agama tidak main-main. Agama itu adalah pegangan utama. Jadi utamakanlah agama. Jangan karena uang sehingga agama tertinggal. Akibatnya negara yang kita tinggalkan ini, agama yang kita tinggalkan ini akan diberi peluang kepada orang-orang lain. Ini kalau kita lihat kanun, sebenarnya kalau ya pada permainan judi ini hukumannya ya kalau tidak salah cambuk. Tapi kalau itu kan kesepakatan kami nanti dalam Forkopimda ini dalam memberi hukuman untuk sementara gitu kan. Tapi pada prinsipnya itu cambuk. Kalau perjudian sesuai dengan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam itu kan dari jusu minamal setan. Bahwa ini perjudian seperti ini najis dia. Ini perbuatan setan tidak layak dilakukan oleh manusia. Nah, siapa yang memberantasinya itu Allah sangat senang pada yang Thank you.